persiapan mudik di terminal Tanjung Mas, terminal penumpang dalam rangka menghadapi mudik angkutan lebaran tahun 2023, kami sudah berkoordinasi dengan seluruh stakeholder yang ada di pelabuhan, termasuk KSOP, BMKG, dan TNI Polri untuk menjaga keamanan, ketertiban pada saat pelaksanaan arus mudik dan balik di 2023 angkutan lebaran. Kemudian beberapa hal yang kami persiapkan, dari mulai dari tempat kedatangan ataupun keberangkat, mulai penumpang masuk ke terminal penumpang kami, kami sudah memisahkan antara penumpang yang akan naik dan penumpang yang akan turun. Penumpang yang akan naik ataupun berlayar dari Semarang disambut dengan PKL, kemudian masuk ke ruang tunggu, termasuk seluruh fasilitas pendukungnya, musola, tempat bermain anak, laktasi, tempat laktasi, toilet, kami jaga kebersihannya sampai pada saat angkutan mudik tahun 2023. Pak, tahun ini ada berapa Pak diprediksi penumpang yang naik Tahun 2022 kan masih ada pengetatan ya, pembatasan orang berpergian, berjalanan. Di tahun 2023 ini sudah dicabut dari PPKM oleh pemerintah, sehingga prediksi kami sih dari tahun 2022 akan meningkat kira-kira ya 20-30%. Jadi tahun 2022 itu ada sekitar 158.000 penumpang, kemungkinan di tahun ini 180-200.000 penumpang yang akan naik dan turun di pelabuhan Tanjung Mas.